Mas Yanto mau ke Tuban ya guys. Nah ini terminal Kaligawi, Jaya Utama, Windu. Ini di bengkelnya Mas Agus ya. Kacanya maestro ngejes. Jadi untuk latihan kalau bisa ngerjain ini berarti jenengan sudah jelas. Ini murid baru saya dari Tuban. Semoga bisa telaten, kalau enggak baik ini mah kalau enggak telaten enggak bisa. Ini awalnya seperti ini nih kacanya. Ini prepare-nya sudah selesai. Tinggal ini yang mau ikut, ikut enggak Mas? Kalau enggak ikut nanti ada daftarkin lo. Penonton Om. Oh, penonton. Penonton yang bos ini sudah lumayan bening.
Nah, tinggal sebelah-sebelahnya yang agak parah ini nanti mau dipoles sendiri katanya. Saya mau jadi penonton aja. Pakai mesin saya. Ini yang sudah dipoles satu garis, lumayan bening, tidak hilang total, tapi untuk pandangan dari depan dijamin sudah nyaman, tidak ngeblur lah. Ini bos, kaca maestro sudah dipoles satu garis, sudah mulus jos. Akhirnya selesai juga bos, poles kaca di kota Tuban. Nah, ini mohon maaf dengan sangat, ini tidak berani dipoles ya karena ada kena batu bos. Tapi untuk depan sini, untuk sopir sudah bening. Ini bos, jadi lumayan. Oke kawan-kawan dan sahabatku semua, jangan lupa kalau yang membutuhkan jasa untuk poles kaca bisa hubungi Mas Yanto di WA atau HP 081325674402. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawanku. Sampai ketemu lagi di video Mas Yanto yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ketemu lagi dengan yang tadi pagi dari Kali Gawe, Jaya Utama Indu. Ketemu sama Pak Kondektur tadi. Oke, semoga nanti Mas Agus yang tadi belajar semangat dan bisa buka poles kaca di kota Tuban. Sukses untuk Mas Agus ya.